Nah, tunggu sebentar. Gue juga belum masukin suara ininya nih. Audio inputnya. Sorry ya, sebentar ya. Nah, gini kan lebih enak kelihatan. Nah, hai. Oke, balik lagi sama tadi Mak Muda. Malam ini gue mau perkenalan sama kalian. Ini perkenalkan, ini namanya Mak Muda punya apa namanya? Gaming setup yang baru. Mau ngapain Mak hari ini? Sebenarnya jujur Mak lagi nge-hype banget sama satu game, dan gue pengen bisa mungkin ya mau cek-cek juga gimana hype-nya kalian. Jadi mungkin untuk malam ini Mak gak bakal main Genshin Impact dulu. Nanti ketika apa namanya, mungkin besok-besok lagi kita baru lanjut lagi Genshin Impact. Tapi khusus untuk hari ini banget nih, Mak Muda akan introducing kalian ke Assassin's Creed Odyssey. Okay. Hari ini ngapain sih? Sebenarnya gini sih, gue juga jujur belum pernah. Ini benar-benar baru banget gue acquire. Jadi apa ya ngomongnya? Bukannya mau ngegayaan atau gimana, enggak, tetapi emang gue lagi nge-hype sama ini film. Mini game. Ya, ini game Assassin's Creed Odyssey gitu. Sistemnya sama, sepertinya dia tuh open world juga dan seru banget. Gue juga udah jalan setengah, mungkin belum setengah kali ya, tapi udah oke banget gitu loh dia. Gue nge-hype banget, seneng banget men. Jadi khusus untuk hari ini kita nge-game dulu ya. Untuk yang Genshin Impact don't worry, gue tetap akan tetap streaming Genshin Impact, tetapi untuk malam ini khusus kita main di Assassin's Creed Odyssey, oke? Ntar ini juga gue mainnya dari sini nih semuanya. Pakai apa sih dia? Dia beda men. Jadi di Assassin's Creed itu 0 kalau nggak X kan. Jadi di PlayStation-nya itu ngomongnya dia X, tapi di PlayStation itu dia X itu cancel, 0 itu terima gitu. Tapi kalau di Assassin's Creed Odyssey itu terbalik. Jadi benar-benar gue kayak kadang ini kadang itu. Lalu kita rencana hari ini akan ngalor ngidul bareng, dan yang pastinya gue juga jujur masih belum ada apa-apanya sih di sini. Jadi masih butuh bantuan dari kalian. Kalau misalnya kalian ada ngerasa wah ini Mak sama gue aja Mak gitu, nah boleh banget tuh, ayo kita bareng aja lah yuk. Gue keluarin lagu background dulu. Ini bukan sih. Iya, lagu background. Lagu backgroundnya ngeganggu gak ya? Gue harus cek dulu. Selagi nunggu ya. Hai Kak Hendra, welcome. Hari ini settingannya baru nih Mak ya. Halo, apa kabar? Udah mandi belum? Udah makan belum? Gue cek dulu. Ya sih kayaknya suaranya udah oke ya.
ya nggak? Suaranya oke nggak Kak Hendra? Ini mah juga belum belum jujur, gue juga masih baru, jadi ini buta arah loh sebenarnya. Jadi di sini itu lebih apa ya, lebih lebih seru, maksudnya lebih seru dalam arti kata kita itu lebih apa ya, ini nggak langsung ini sih. Nah kontrolnya rada, ini rada nge-lag men, controller mak, nggak, bukan controller mak, karena kan gue kan pakai Zcap kan, jadi Zcapnya nggak langsung yang ngelok-ngelok gitu loh. Oke, apa tuh kak? Kak Hendra gimana keadaannya akhir-akhir ini nih? Udah mendingan atau belum? Ini juga gue nggak tahu ini bagus atau enggak buat dijadiin konten, tapi kita coba aja dulu ya kak. Hai, welcome. Hari ini kita akan main Assassin's Creed Odyssey. Perkenalan ya sama Neng Gahar ya. Jadi Neng Gahar di sini buta arah dan apa ya, sukanya gerasak gerusuk gitu. Suaranya oke, fine. Oke, Kak Hendra, thank you. Selamat menikmati hari. Emang ini loading bakal lama sih. Cuman gua harap sih bisa lancar ya semua ya, karena jujur ini simple banget. Game HP aja bukan, ini game PS PS4. baik udah C ya. Hari ini gue mau perkenalan sama game baru. Lagi enggak Genshin Impact dulu untuk malam ini. Besok akan tetap langsung Genshin Impact lagi. Kita coba-coba dulu aja. Kalau misalnya memang nge-hype dan kalian mau grinding bareng sama emak, have fun bareng sama emak, emak akan sangat berterima kasih sekali karena perkenalan ini sama Assassin's Creed. Assassin's Creed-nya benar-benar masih baru banget gue. Kemarin baru acquire dan hari ini baru kayak masih apa ya, ngeraba-raba gitu. Jadi masih banyak yang belum bisa. Dan gue bakal butuh bantuan kalian nih untuk keliat kanan kiri dan apa yang harus gue lakukan untuk nyelesain quest-questnya. Gue kagak ngatri men, gue Genshin Impact kerja susah. Nah ini oke, ini perkenalan nih sama Neng Gahar ya. Wah, lihat Cepican main ini pasti gak bisa self mode. Aduh jangan bilang gitu dong, bisa lah, kita asal semangat juga. Ini gue gak tahu nih, ini sebenarnya rada nge-lag men, tapi kita coba dulu aja ya. Ya ini rada nge-lag sih. Barbar mode pasti tahu aja, dari kemarin sih udah barbar mode ya. Ini rada nge-lag ya, sorry ya. Ini gue juga soalnya ngelagnya rada nge-lag. Gue udah ke kiri tapi dia ke kirinya kayak delay 1 detik 2 detik gitu. Jadi maaf, gue masih belum bisa ini nih, belum terbiasa. Kita tuh ke arah mana sih? Gue juga bingung deh. Return to Marcos. Oke, Marcos kalau nggak salah di sebelah sana. Ya. Ngomong-ngomong itu kayaknya ada bounty ya, something ya. Lihat di bawah situ ya. Oh, tuh lihat gak? Warna merah. Tuh. Sini dong. Itu tuh tandain. Kayaknya kita harus bunuh dia nggak sih biar dia bounty. Gue nggak ngerti nih sistemnya bounty itu di sini gimana. Ah, ribet gue. Tuh. Back lu. Itu tuh bounty tuh sistemnya gimana sih kalau di sini ya? Gimana caranya gue mengurangi delay di Easy Cap ya? Ini gue delay banget loh. Delaynya tadinya nggak begini parah tapi sekarang jadi kayak parah gitu. I wonder ya. Sebentar. Oke, yuk jalan lanjut aja lah. Gue mau bunuh dia nih ya. Ini kalau gue bunuh dia maksudnya gimana ya? Bounty gue bakal berhasil kah dihilangkan atau gimana tuh? Tuh lihat gak ada yang kayak kepala merah itu kan? Nah itu kepala merah itu tuh bisa gue bunuh bisa enggak? I think ya. Jadi kepala merah itu artinya tuh kayak bounty gitu. Nah ini kota nih enggak nganggap gue sebagai tanda kutip orang jahat ya. Tapi gue ada pilihan untuk membunuh mereka semua atau tidak. Gue nggak ngerti juga sih sistemnya. Yang pasti gue bisa memilih untuk jadi orang baik atau orang jahat di sini. Dan gue nggak tahu apakah gue harus menawani orang. Tuh kan? Ya pokoknya gitulah. Yalah. Ayo, let's go. Anjay. Kan belen, kok
baru juga mulai ya. Gue ini kayak karena nge-lag sih sebenarnya, gimana ya gue ya. Apa gue jangan langsung ke Easy Cap kali ya? Tuh gue kayak ke situ, nggak in situ, out sini. Coba dulu lah, pusing pala aing. 80% Assassin's Creed disuruh bunuh sih, Ce. Tapi emang nggak mau. Kalau di sini kan katanya bisa milih mau bunuh atau enggak. Nah, gue sebenarnya nggak mau langsung bunuh sih. Gimana ya? Ini karena nge-lag sih sebenarnya. Ini gue langsung colokin ke laptop. Kayaknya jadi nge-lag, jadi susah buat koordinasi. Mana gue lupa lagi klik kanan ke kirinya. Udah sini aja dulu lah ya. Lo apa-apa udah mati, mak. Kayaknya kita bisa pilih. Yang gue tahu nih ya, tuh kan. Yang gue tahu nih kita bisa. Kita bunuh aja gak sih? Ya enggak kan? Dia enggak lihat gua kan? Good. Wah. Misi lu misi. La 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 la. Gua enggak bisa. Gua enggak bisa. Wah. Dia udah level berapa sih? Gua kagak kelihatan, men. Dia level berapa sih? Reload. Cakek. Mana sih ya? Apa itu gue masukin sini lalu dari situ keluar, gimana caranya? Kalau ada game PS4 gratis ntar gue kasih tahu, Ce. Kadang ada yang gratis-gratis. Ya, thank you Kak Hendra. Kayaknya kita lewatin dulu deh dia deh ya, gak sih? Kayaknya dia udah levelnya udah tinggi ini orang. Gue mau cari tahu dulu kenapa ini nge-lag ya Easy Cap gue ya. Bentar, kita coba cari tahu dulu ya. Bentar ya, gue coba cari tahu dulu Windows. Bukan Windows sih, maksudnya kenapa mak muda punya ini Zcap-nya tuh bermasalah? Why is it buffer? Bukan delay. Like virtually capture devices. Mak ini isi kan berapa sih gue? Dua enam satu ya. Kayaknya harus gue cari tahu lagi nanti deh. Itu kalau nggak salah apa namanya, kalau game PS4 gratis itu kan harus itu kan, Kak, apa namanya tuh, harus sama apa namanya, harus sama itu PSN bukan sih, akun ya gak sih? Hello Malaka Maliki Maluku Meleke Moloko. Ini nge-lag di ini doang nih. Susah nih. Ah ya, tuh kan ada ya tuh, gua jalan sana jalan ke sini ya, pokoknya begitulah ya, maaf. sorry tunggu ini gimana caranya ya. Ini gua tuh susah di ininya doang nih, delay. Why is it delay? Frame rate apa? Nah, ini lebih cepat nih. Coba ya. Off we go now. Nah, ini lebih better nih. Ya, pokoknya gitulah. Nah, ini better. Oke, gua harus ke arah sini nih. Ini kan map nih. Enggak, gue entah apa-apa.
Gue harus ke sini nih. Ini ada apa ya? Oh, mercenary. Oh, level 5 ya kali. Gue bukan level 5, bisa sampai jebol gue. Nih, gue mau ke ini buat gue lihat dari ujung ke ujung ya, gak sih, biar bisa kelihatan. Itu udah ditaruh di situ. Ini kita loot dulu and then ke arah sini. Hella, hella. Namanya padahal Provost, tapi jadi Hella. Nah, ini better nih. Better enggak di kalian? Ya. Gua mau kemana anjay? Yeah. Ini kemana? Like Abitos. Tunggu. Kiki. Tunggu. Stay. There is something here. I wonder. Apa di bawah sini ya? Gak bisa jatuh apa? Gak bisa turun? Kayaknya ada something deh di sini, gak sih? Gak apa ya, no? Itu ada something di arah situ. Gue gak bisa apa? Nah itu. Gue gak bisa ke bawah apa? Gimana cari kok ke bawah? Oh ini nih. Siapa tahu gue hold X to swim up. Hold nih apa? Bawah ini. Oke. Gue terus berlu feeling mak mengatakan ada something di sini. Enggak ya? Tuh kan? Anjay. What? Apa ini? Loot. Loot. Oke, X up dulu. Bentar. Ada lagi di bawah. Gua enggak bisa risk it, man. Bentar. Karena gua enggak tahu seberapa dalam, jadi nah, enggak tahu, Ce, tak punya PS4. welcome nih, biar tahu rasanya nih PS4. Soalnya emak juga biasanya enggak biasanya cuma nonton orang doang, ini juga beli yang second, jadi apa namanya? Soalnya apa kepikir bisa nambahin konten di sini ya. Ini di sini nih tadi ada loot nih. Nah, itu tuh siapa tuh ada something. Oke, situ udah. Mana lagi? Ada lagi? No. Oke, enggak ada. There's nothing here. No. I think we are good to go. Yes. Okay, up. Ah, situ ada. Hampir aja. Biasanya sih bakal ada tulisan ya, kayak udah semua udah dapet gitu. Tapi kayaknya enggak ada yang ini. Wah. It feels good. Again. Kita cek ya. Kita kan Tomb Raider. Ntar gue gak bisa lihat bawah banget ini. Sini, daerah sini belum. Udah. Oh ini ada something nih. Ini. Ini kayak Tomb Raider gue jadinya. Pokoknya mencuri. Apapun yang bisa dicuri. Drachmae. Kayaknya udah ya. Ini gak sih? Atau ada lagi? Gak ada. Salah. Ini atas. Up. Iya. Sponsor. Sensor. Up. Oke. Good to go. Kita ganti ya. Kita ganti baju, siapa tahu kita bisa ganti baju di sini ya. Kalau enggak salah sih bisa sih. Tunggu. Kan gua mau ganti baju, bentar dong. Sembunyi dong. Nah. Dan di sini kita cek. Oh, ini ada mercenary work ya. Tuh kan. Jadi gini loh, di PS4 itu semuanya kayak pencet 0 untuk yes gitu. Tapi di sini 0 itu untuk back. Jadi gua suka bingung. Acquire wolf first. Oke, ini kayaknya bisa nih gua pakai. Gua kayaknya ada ketemu wolf kemarin ini nih. Ini boleh nih kayaknya. Inventory gue ada something yang baru tuh kan.
Ini pakai X ya. Oke. Kita ada yang baru ini. Apa nih? Bandit Sword. Oh, gua ada Bandit Sword 2. Oh, 1 14. 1 2 3. Oh, ini udah. Kenapa ya? Terus lalu di sini ada yang baru. Apa nih? Sepatu. Jelek. Armornya jelek. Ini aja nih armornya 6. And then kita ada ini yang buat tangan. Kita udah bisa pakai nih. Satu armornya 7, satu armornya 6. Kita pengen 7 aja level 3. Cuma belum level 3. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, yuk. Ini ada apa nih? Loot. Eh, gak nge-loot men. Ini dong, loot. Ini mulai gelap nih kayaknya nih. Kita ke tempat wolf aja yuk. Tunggu dong, ini gua udah nge-loot men. Balik. Nah, lagi. Nah, lagi. Kok gak keluar sih? Oke, yuk. Panggil dulu. Pipip. Kita ke tempat, gue pengen bilang ke tempat wolf tapi kayaknya bukan tempat wolf, kayaknya kita itu aja dah, kita ke tempat itu. Come tuh on. Come on tuh yang ada burung. Ah, malaka maluku. Sini ya, gue sama gue mah naik arahnya yang arah on orthodox swing. Sini nih, kiri terus arah sini ya. Iya itu tuh. Gua harus ke patung Zeus itu bukan sih? Ke tempat Marcos ya jadinya ya. Tunggulah. Lu tunggu sini. Hea, tunggu sini. Salah. Oke. Kita baru naik. Ya kan kita kan apa namanya? Pemanjat sejati. Di sini ke sini lalu ke atas sini ya. Kayaknya ada something dari sini nih pasti. I think there's got to be apa ya namanya? A chest somewhere beyond the sea. Ini gue belum ngelawan Cyclops ya. Temen gue udah nanya, lu udah lawan Cyclops gak mak? Gue bilang, belum. Gue lagi lawan Cyclops. Ngomong-ngomong dia udah bilang sama gue dia. Bentar. Oke. Ntar gue harus share dulu juga supaya... Jadi inget tadi ada followers yang bilang, ah mama nanti mainnya barbar ini pasti. Hehe, tahu aja. Gue udah coba stealth. They don't give me any itu loh, kayak any info. Synchron few points must be synchronized in order to fast travel to them. Oh, bisa fast travel di sini. Oh, oke. Okay. How do I synchronize? Gua harus naik ke atas, jangan bilang gua harus naik ke atas. Ke atas kepalanya gitu. Show location objects dong. Gua kadang suka bingung di sini gimana ya. Itu enggak ada kayak penanda ini di sini itu di sana gitu loh. Ini apa? Gua ngapain di sini? Oh, ini kayaknya tempat yang oke nih buat kemah. Gua kemah sini dulu aja kali ya. Gue bisa. Wait. No. Bukan. Nah ini. You may be able to harvest the pelt from the corpse of a wolf. Oh. Tunggu, ini gimana caranya gue sep gitu. Dia kebakar. Udah gak kebakar kan? Udah, lu gua taruh sini dulu. Lalu istirahat dulu.
Maksud gue tuh mau ini, mau nyalin ini. Hai Ko, Andre. Maksud gue tuh ini nih, mau nyalin ini nih. Ini bisa dinyalain gak sih? Nah, ini. Terus tadi tadi gue mau nyalain malah gak bisa ya. Gak kayak Zelda ya. Mau nyalain malah ngebakar gue punya itu. Gak bisa ya? Ya udahlah. Kan gue mau masak maksudnya. Terus gimana caranya gue sinkronize lah ini? Jangan bilang gue harus ke kepala botaknya. Gak kan? Kepalanya dia nih. Iya. Sorry, bentar, sebentar, gue lagu background, oke, okay. Gue ganti dulu. Daun belakang itu naik lewat daun yang dipanpat. Tunggu, bukan, bentar. Sungguh sangat indah itu daun lewat bagian depan. Oke, okay, fine. Ini the light when the area. Nih kan gini kan, light the way. Ini kan, bener kan? Apa gue cuma bisa nyalain lewat gue doang? Bagian depan. Tuh kan cuma ada kayak show location objective, tapi gue nggak tahu like objectionnya. Gimana? Gue harus gimana? Gue cuma kayak tuh, cuma dikasih lihat tuh. Synchronized location. Hai Kak Claudy Candy, welcome welcome. Hari ini kita ketemu sama ini ya Kak ya, sama Neng Gahar. Perkenalkan namanya Neng Gahar. Brotot, tidak menerima cowok-cowok, dan yang pasti sing. Aduh badan ya ini ya. Aduh halo badan. Taur. Ini Zeus bukan sih? Apollo apa Apollo? Apollo. Wis gila lu indahnya. Beh, dan gua ketemu banget pas malam lagi. Anjay. Gua harus kesini, bukan. Ya di skip ada omongan lucunya. Gua kagak ada. Gua kagak ada ngomongan. Gua harus ke situ. Oke men. Jangan sampai gue loncat ke bawah. Modar. Tadi gue udah mati gara-gara gue lawan mercenary, ternyata dia level 5. Ya kan gue kagak tahu. Gak kelihatan. Di sini kan kecil. Gue main lewat ini nih. Anjay. Bu, gila. Abu. Kalian kedengar gak lagunya? Bagus loh ini. Gila. Appreciation. One of a kind. Ya lama main assassin gak nyelesain misi malah ngerjain yang enggak. Welcome Kak Claudy Candy. Siang lebih bagus view pulaunya. Pas panjat lewatin bagian down itu ketutup SFX Anda. Ketutup SFX Anda. Lagu background kali ya. Lagu backgroundnya gue kecilin lagi. Audio inputnya gue gedein dikit ya. Yang penting suara mak kedengeran gitu loh. Ini gimana cara gue turun? Gue turun langsung bisa mati gak? Takut. Iya anjay. Abu. Ini gue turunnya gimana? Beli di Steam kah mak? Enggak nih. Mak baru punya gadget baru. Jadi lagi nyoba gadget baru juga. Ini gue gimana cara turunnya men? Gue panggil si kuda apa? Poros! Siapa namanya? Pocos! Pohos! Posof! Siapa namanya? Pobos ya Podos! Lipoface! Ah yang bener lu Lipoface! Kita coba ya! Kayak mati deh.
Mati gak sih? Ayo bener bisa hidup lagi. Gila, gua kira gua bakal mati, men. Main di PS ya, Mak? Iya, main di PS ini baru. Mak juga ada download Genshin Impact, tapi ternyata Genshin Impact enggak bisa bind account kan. Jadi gua masih rada-rada galau gitu deh. Tadi ada yang bilang sama Mak supaya apa coba manjat bagian itunya deh, bagian daunnya. Kita coba ya manjat bagian daun. I should probably not climb on this. Nanti kalau daunnya tertiup gimana? I mean, oh my god. Definitely not on his best ya. Dari bagian sinkronnya ulang, hah? Ulang gimana? Ya kira main di PC, enggak main di PC, Kak, soalnya emang gak terbiasa main di PC, jadi memang untuk game-game PC masih belum bisa banyak mainin. Namanya jari-jari mak muda ya gak bisa tetetetet gitu kayak anak-anak cowok kebanyakan. Memang bukan gamer PC sih kalau bisa dibilang mak itu. Oke, apa kegunaannya tadi? Gua kira semua kebuka, anjay. Enggak ya? Let's see. Ini gue mau kemana sih? Oh, gue mau ke Marcos Vineyard. Ama ini apa ya? Ada? Oh, enggak, itu kayaknya ijo-ijo. Gue nggak bisa deketin lagi. Ya. Ijo-ijo kayaknya sungai ya. naik ke bagian sinkronnya tadi lompat leap of faith. Oh, mak punya PC kan? Mak punya? Mak nggak punya PC sayang? Nggak punya PC aing. Tuh kan pasti nggak ada tuh kan? Mak punyanya laptop. Nggak punya PC. Soalnya memang lagi nabung buat beli PC ini. Jadi kemarin ini juga sempat galau mau beli PC atau mau beli ini. Ternyata memang PC masih di luar jangkauan emak, karena emak juga belum dapat kopi susunya yang cukup gitu. Nah udah, ini terus gue kemana? Oh, gue mau ke Wolf. Tak, kemarin ini gue ada ketemu Wolf di sini nih kayaknya ya. Ya gak sih? Oh, dia gak. Ini apaan? Oh, Zitax. Siapa Zitax? Hah? Siapa? Siapa itu? Spek laptopnya gimana, Mak? Laptop Mak itu pakai ini, gengs. Pakai MacBook. Gua pakai MacBook dan keadaan itu memang enggak maksimal untuk hal-hal seperti ini sebenarnya. Makanya Mak harus waktu itu udah fokus mau beli PC, tapi ternyata masih di luar jangkauan Mak. Kemarin gua udah sampai ke Jakarta, men, jalan-jalan itu buat catat PC. Sini, Po Bos. Cos. Apa lu gak mau jalan karena lagi gelap? Mana sih? Jangan-jangan bilang nyangkut. Oh, dia ada api sendiri, men. Oh, nyangkut. Tuh, monting. Lu jangan nyangkut dong, gua aja yang nyangkut. Ya, nyangkut beneran. Ya, kakinya kenapa? Lagi istirahat kali ya? Emang udah malam sih? Gimana? Apa udah pagi? Yuk, mundur. Kita mau ke itu dulu. Wah, anjay. Oh, hidup lagi. Aduh, jangan bilang mati anak gua. Not available. Mati gak? Kenapa kepikiran beli PS, Mak? Karena ini bisa lebih buat konten. Untuk PC, Mak pure untuk streaming. Kok not available? Gue kagak kelihatan tadi, bukan jalan, men. Gue udah dibanting-banting. Ini mati. Phobos mati. Semedi, tega kuda-kudanya dibanting. Emang dikira gue mau banting kuda? Kagak. Mana? Gue mau wolf fur. Gue mau fur, men. Dan gue lupa arah. Di mana ya dia ya? Arahnya? Kayaknya di sini deh. Nih, something around here ya. No. Ini bukan sih, tadi gue kesini bukan sih? Bukan. Tadi Mbak tuh udah. Ini gue belum loot treasure ya? Ini udah loot treasure belum sih artinya nih? Cave of Tethys. Udah kayaknya ya. Hmm.
Oh, itu yang orang-orang ada taruh di situ ya kayaknya ya. Tadi tuh gue udah sempat matiin matiin Wolf, tapi gue tuh lupa di daerah mana. I think I'll have to try around here kali ya. Kita coba sebelah-sebelah sini kali ya. Oke. Kalau kudanya tewas ganti waktu baru lagi semedi tahun kan. Apa sih? Kalau kudanya tewas terus gimana dah? Kudanya tewas jadi maksudnya gimana? Gue harus loot, ada loot. Balik. Loot dulu. Loot dulu, itu loot dulu. Loot dulu. Ih, depanan. Nah. Apa tuh? Iron metal ya, I'll take that. Iya, ini berarti kudanya harus istirahat satu hari gitu. Full. Gua di mana sih? Bukan gua buta arah kan? Kalau di Candy Maye, Kak aja kalau ayah minta beli PS hampir dipukul mantung dibeliin PC spek gaming, jadi enggak terlalu guna lah beli PS. Ya, sebenarnya tergantung kegunaan juga sih, Kak. Maksudnya kesenangan juga maunya yang mana gitu kan. Kalau track quest di mana track quest gua? Show nearby. Bukan. Oh, iya, kalau emak sih jujur karena memang gamingnya biasa pakai konsol. Jadi gua enggak terbiasa pakai PC. PC salah satu yang emak mainin pakai PC itu adalah Ragnarok Online. Oke tuh. Nih untuk Kak Andre nih ya. Tadi kan emak ada info ya. Iya, gua ada matiin Wolf kalau enggak salah dekat-dekat situ. Nanti gua info nih. Ini kan kita lagi mau ke arah-arah situ nih kayaknya nih. Tanpa Pobos. Pobos ya namanya. Ganti siang, udah tahu kan cara ganti waktunya belum, dan gua rasa kayaknya enggak perlulah ganti waktu dulu lah. Enjoy aja dulu the moment ya, gak sih? Ini ada apa dah? Oh, do you see that? Oh. Interesting, apa ini? Jangan bilang gua harus ke dalam, gua gak mau. Kill bandit leader, loot treasure. Ini level berapa dah? Talk dulu dah. I angered them, I think. The gods. Why? What's wrong? Time to depend. That doesn't apa tuh? Gua ngomong apa sih? Ntar, gak kelihatan. Ntar gua kelihatan banget gua masih itu. Sebentar ya, ini masih baru-baru banget, men. Sebentar, ini gue. Muka gua kecilin dulu. Ah, that doesn't sound good. Time to repent. Ya, yeah, time to repent. Hai Akun, welcome. Thank you udah nge-like. Halo, kita hari ini lagi jadi Neng Ganteng. Enggak, Neng Gahar. Okay. I'm running out of money and tribute. I'm poor myself. Oh, ini jenis-jenis yang pesugihan nih pas ini. I did something wrong. You know Hermes. He can be a trickster. Ya, apa pesugihan? Jadi dia jadi apa? Gara-gara terlalu fokus sama pesugihan jadi gitu. Go hear him yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. How do you know if a god is real? I'll go hear these gods. I'm busy. Ini level berapa ya? Kalau di Candy, mak korban main game di rental waktu kecil ya, mak? Iya. Gue dulu mainnya di rental warnet gitu. Kalau dulu, mas konyol. Kenapa nggak Genshin, mak? Kenapa nggak Genshin? Hari ini, khusus malam ini, mak nggak Genshin. Khusus malam ini aja ya. Ini lagi coba-coba dulu juga. Mak lagi nge-hype. I'll go. Oh, thank you. Don't worry, besok akan tetap Genshin. Walking on holy ground. Aduh, ini mah nanti aja dulu deh. Nanti aja dulu deh. Gua harus jalan, harus hati-hati lagi. Hungry gods. Gua aja lagi, gua orang itu aja udah lapar buat offering lu, hungry lu. Nanti dulu deh ya untuk hungry gods-nya karena kayaknya harus banyak jalan, sedangkan ini kayaknya gua enggak bisa terlalu fokus untuk jalan. Rada nge-lag di jalanannya ini. Oke. Okay. Kakak di Candy, kalau ayem mak waktu kecil korban rental PS2 sama korban main warnet. Gue juga dulu sempat main warnet kayak O2 Jam tuh ya. Kayak apa tuh?
Oh, 2 Jam terus apa lagi ya dia ya? Ragnarok Online sama Dota sih gue enggak ikut sih. Laki gue yang ikut. Kalau gue sih ikutnya Ragnarok Online yang waktu itu paling lama sih. Ih, apa tuh? Ada apa tuh? Ada apa tuh? Kok gue bergetar? Ganti waktu udah enggak usah lah. Enjoy aja sih. Gue tuh mau ke tempat yang tadi ada wolf itu. Mana ya? Kalau gue gak buta arah ya, soalnya mah ada buta arah nih. Aja! Lama ya pakai ini ya. Gue ganti deh. Ada cara tercepat gak sih ganti inventory? Ini nih lama nih. Gue coba ganti pakai ini aja nih ya. DPS. Oh, enggak, ini aja nih. Aha. Oke. Kan coba panggil kudanya lagi, wolfnya di bawah vineyard, di bawah vineyard. Oh. Tunggu, di bawah vineyard berarti benar dong yang gua tandain enggak sih? Ini kan vineyard nih. Oh, enggak. Ini kan vineyard. Enggak. Vineyard mana sih? Ini ya vineyard ya. Marcos kan? Ini kan? Ya, berarti di bawah sini dong ya. Gua salah dong ya arahnya ya. Kok tadi ngebunuhnya di mana sih? Kok gak kelihatan sih? Tuh kan, aneh kan mapnya. Nah, kalau di Candy Ragnarok kenal sih map, tapi dulu lagi hype RF, CS, OPB sama LS. PB itu apa ya? LS juga apa ya? Ada goa. Nanti goanya nanti aja gampang. Ini di sini bukan? Di sini ya, kita coba ya sini ya. Wolfnya di bawah vineyard, coba deh. Thank you, udah sembuh. Bobo sudah sembuh. Iya, anak baik. Kita jalan-jalan ya, Nak. Duh, gemes, tenang aja sih, ah. Nyantai. Iya. Makanya kan gue milihnya si Phobos yang ini biar dia kuat. Karena kalau dia enggak kuat iman nanti kasihan. Bentar, sorry. Ini bukan let's go. Bukannya kenapa-napa ya, ini karena memang rada nge-lag di sininya, jadi gua harus hati-hati. Jangan sampai Phobos mati lagi. Sing cik-cing. Tunggu arah sini ah. Mana tuh? Situ ya? Kayaknya bukan deh. Kayaknya kan tuh salah deh. Cuma beberapa meter di bawah vineyard ada serigala. Oh. Ah, gak bilang, gue bukan serigala yang ini. Come on. Okay. lebih susah dikontrol kalau gue main pakai ini. Kayak nge-lag soalnya, jadi gue kontrolnya rada susah. Jadi gue gak pakai kuda dulu kali ya untuk ini streamingnya. Ini dong, jalan dong ah. Nah gitu kek, good girl. Ya Neng, kita ke arah sini aja Neng. Ngelut! Iya kan, telat kan. Kalau gua gak salah ya, dia tuh arah-arah sana justru. Deket-deket pelabuhan men. Emang bukan. Ih gimana sih. Kandre mulai gemes. Ih, greget deh ih. Udah sih ah, penting enjoy. Tunggu kan gue mau ngelut toh. Telat. Nah, Kak Claudia nih, kalau mak anak warnet zaman dinosaurus, siake. Jangan bilang zaman dinosaurus juga, gue kagak dinosaurus ya. Lion Fang. Mari kita mencuri. Nih, gue nggak tahu masih ada atau enggak. Tadi gue udah ngebunuh men. Gue taruh di sini mayat-mayatnya. Tadi gue dapet info dari Kak Andre, kalau abis ngebunuh itu jangan langsung dikasih liat mak, jangan dibiarin di jalan, biar lu kagak jadi itu kan outlaw. Terus gue taruh di sini, hilang udah. Kalau kita mah anak warnet milenial, pantesan mah nggak tahu Point Blank sama Lost Saga, nggak tahu. Kalau Point Blank I've heard of that, tapi kalau Lost Saga nggak. Kak Andre, vineyard di bawah patung Zeus. Gua tahu tadi gua ada ke vineyardnya. Cuman ya gua tuh mau lagi mau kasih liat ke lu yang tadi gua dapet, yang gua bilang itu loh.
gue ketemu wolf di dekat-dekat sini dan gue udah ngebunuh karena disuruh bunuh nih arah-arah sini kayaknya sih. Oh, gue nggak salah ya. Dia ada naik-naik begini sih. Bukan ya? Kok Temple of Zeus Silclo namanya susah ya? Gue nggak bisa naik ya. Gue kira kayak Genshin Impact. Semua bisa dinaikin. Oke, daerah-daerah sini deh, bener. Tuh, kan? Tuh. Ini yang gua tadi dapat wolf. Gimana coba caranya gua kagak ngelawan dia? Lihat, Kak. Tuh, udah merah aja. Salah. Gua mau pelan-pelan. Shh, pelan-pelan. Gimana caranya gue duck? Tuh, gua enggak bisa duck kan? Gimana caranya gua duck? Gua enggak bisa duck, men. udah hilang. Gua kira wolf yang main mission, bukan. Tuh liat gak merah. makanya mah enggak tahu mak main warnet zaman Perang Dunia 2. Anjay. Perang Dunia 2 belum ada warnet. Kejauhan lah, jangan Perang Dunia 2 lah. 1945 aja. I'll kill you sini kalau. Sini. Beast Slayer. I am a beast slayer. Dapat gak? Wolfur. Oke, dapat. Dipanah dari atas. Kalau zona merah area buat battle. Oh, no wonder. Oke lah, kita battle dulu ya karena gua butuh wolfur. Sini enggak lo? Kelat! Kelat! Wah, dia level berapa? Tadi gue udah bunuh dia loh, padahal lo dia balik lagi, gila gak? Loot? Udah, nah ini yuk kita tandain ya. Ini tempat buat dapetin wolf fur yang paling gampang. Mana gue? Ini kan? Temple of Zeus Slonitas. Slonios. Pokoknya begitu ya, nak. Anak-anak. Tunggu. Dandain dulu. Another day, another drama. Kita jalan-jalan sini dulu. Kalau nggak salah daerah sini kan tadi gue ada lihat ada pelabuhan. Gue belum pernah ke pelabuhannya. Fast travel, kalau fast travel nggak usah lah ke bagian atas patung. Udah biar aja nanti aja lu. Fast travel mau ngapain kan, Andre? Tadi gue mau kesini, perasaan tadi ada tuh. Nah ya, buat teman-teman kita viewer-viewer semua yang lagi pada pengen lihat laut, kangen laut. Nah ini ya bisa dilihat di sini ya. Silahkan dilihat, dinikmati. Gue juga seneng banget lihat laut kok. Ini kita bisa gak sih kayak terjun gitu, terus kita kayak berenang ke pulau sebelah. Gelap. Oh, leap of faith. Oh, gelap. Emang gelap? Ah, enggak lah. Gak gelap-gelap banget. Ini begitu giliran main begini ya, pada nge-like-nya banyak ya ini ya. Ya, salah. Gak mau sampai situ. Inilah, naik. Naik. Yo. Ada itu chest bukan? Ada darah. Darah. Not good. Not a good sign. Mereka udah pada pergi apa? Yo. Ada yang mau di loot enggak ya? Kurang colorful, hati-hati digigit hiu. Emang bisa digigit hiu? Gila. Hiunya berani amat ke daerah daratan. Nih. Ini apa nih?
Islet of Zeus. Kenapa bukan Poseidon? Ini kan daerah-daerah laut ya. Itu apa tuh? Oh, I think there's something in down there deh. Leap of face. Tiga. Oh, ubur-ubur. Ubur-ubur. No. Ubur-ubur, naik. Nah. Itu bisa mati gak sih kena ubur-ubur? Hai. Ya ampun, lucu banget. Pakai eagle untuk cek chest di area sekitar, semuanya ada pakai eagle-nya, coba. Oke, eagle. Siu. Gak bisa. Gua udah pencet atas loh. Gak bisa. Tadi gua udah leap of faith, ujung-ujungnya anjing, apa anjing kan, jadi kuda gua mati. Ini gua kagak bisa loh naik ke atas, gak bisa ya. Kenapa ya? Oh, ini nih. Lama apa? Oh, wow. Wah, ini sih kayaknya bisa tuh didatengin ya, tapi kan lagi banyak ubur-ubur gak sih? Apa karena malam lagi banyak ubur-ubur? Tadi gua udah lihat kayaknya ada chest di sekitaran sini nih. If I'm not mistaken ya. Sini. Oh, itu apa ya? Itu apaan? Oh bukan, gua kirain apa ya, ampun. Gak ada sih. Gak ada. Salah, bukan. Salah kan. Salah nih, tuh kan. ini gimana cara gua ngilangin itu marker? Ribet ya cara ngilangin markernya. Ada cara nyantainya enggak sih? Tik. Nah. Sleep semua dewa ada, ubur-ubur enggak pengaruh. Yuk, kalau kill hiu di sana nanti ada suara paus. Berterima kasih gitu maksudnya. Leap of faith. Salah. Leap of faith. Salah. Ya lah, bukan leap of faith. Tapi tenggelam. Loot treasure. Ada treasure di sini. I will. Kok kuning? Ada something ya? Wah, mampus gua. Oh, mampus gua. Malam-malam lagi. Ada siapa ya di sini ya? Merah. Oh, jangan hiu nih. Hiu ya. Baby shark tutut turut-turut. Level berapa turut-turut-turut? Loot. Loot. Up. Oke, gua ngerti yang lu bilang, harus naik ke atas dulu ya. Anjay. Gimana kalau gua curi-curi aja gak sih? Give the wolf first. Oh, enggak. If lost, more first can be looted from wolves. Oke. Shit. Oh, enggak, bukan. Baby shark turut. Baby shark turut. Kita ngelut dulu turut. Baby shark. Mami shark turut. Mami shark turut. Loot. What? Dia level berapa sih tadi? Lihat gak? Shaky level berapa sih? Bisa gak sih? Can I kill him? Apa gua masih level kerendahan? Sini kalau. Tadi kayaknya Kak Andre ada bilang kalau misalnya ngebunuh Shaky itu harus di atas kan? Gimana caranya ngebunuh Shaky di atas kalau dia aja gak mau ke atas? Huah! Mana dia? Anjay! Level 3! Dia udah mau kalah loh. Lihat gak? Gua mau kemana sih? Gua juga bingung. Aduh! Kena gua.
buka lah, gak ada suara. Kok gak ada suara paus? Unlock panah, gimana caranya? Gue belum unlock panah sih kayaknya. Udah mati, level 3. Easy way. Oh, tapi gue agak pak. Ada apa? Kenapa Toto? Kok banyak ya syaknya ya? Kok ada suara lagi? Kabur! Ada tiga hiunya. Sabar lah ya. Itu baru satu. Jangan-jangan makin banyak makin ini nih, makin susah ya. Hiunya masih merah ini. Anjay, level berapa itu? Coba ya. Level 3 ya. Oke, masih bisa kayaknya. Dia kebingungan gitu kayaknya. Disoriented kayak emak ya. Oh, sini sini. Dia kayak kebingungan gitu. Gua ngebunuh apaan sih, gua juga kagak ngatri. Gimana sih? Situ ya. Oke. Dia kayak di mana sih? Gue juga bingung. Di bagian bawah apa? Sini. Apa guanya yang salah? Hah? Apa guanya yang dodol? Gua tuh ngelawan apaan sih? Ini hiunya kagak kelihatan anjay. Tapi kena loh. That's so weird ya. Oke, okay, tuh kena. Terus gua ngelutnya gimana? Gak ada info dia ngelutnya di mana? Yah, kagak ada info. Terus gua gimana dong? Ngebug, hiunya nyangkut, coba ganti waktu mak. Gak usah. Biar aja dia ngebug. Emak muda membiarkan ada bug dan dibiarkan ada bug. Iya udah gak kemana-mana. Gak, ini sih gak ada di sini kayak dia. Ini kayaknya ada di sekitaran sini nih. Mana sih? Ntar gue ke atas dulu. Gue udah tahu dia di situ sih. Dia ngebug kayaknya bener. Bug? Apa? Apa itu bug? Jadi mana sih? Beneran deh, kagak kelihatan ini. Jadi gua nggak bisa ngelawan dia juga. Disoriented. Berarti apa gua biarkan? Enggak, gua nggak bisa biarkan dulu gak sih? Semestinya gue kesini pas ada ambil misinya biar dapat hadiahnya ya gak sih, atau gimana? Kalau gue kagak ambil misinya, apakah gue nggak dapat hadiah? Gak bisa gue matiin. Gak bisa gue matiin kayaknya nih. Iya, gue nggak bisa matiin kayaknya. Gak bisa mah, gak bisa matiin gimana tuh? Apa gua ke arah sini? Enggak, kayaknya gak ada jalan masuk deh. Pasti kan dia di bawah situ tuh. Ya enggak. Tuh kan, gak ada jalan masuk ke arah situ. Dia kayak kebingungan gitu, gak bisa keluar. Tuh, gak bisa. Dan dia gak habis juga tuh darahnya. Tuh, lihat gak? Ini bug nih, beneran nih. Nanti bakal begini terus gak?
Ya udahlah, fine lah. Fine, gua tinggal. Yang penting gua udah dapet something gak sih? Nanti gua siapa tahu gua nemu misinya baru gue kesini lagi ya. Terus ada cara mudah gak sih ke inventory nih? Tolong dong di info dong. Gua gak tahu caranya ke inventory dengan mudah. Nah ini harus level 3 dan gua belum level 3 men. Ini udah apa nih? Rose bag. Oh ada ini. Mamma mia lazatos. Dermitike. Quest item. Oh itu buat quest. Oke. Okay. Yang Kak Andre bilang ya. Sing. Syah. Huh. 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 Gua kira bermasalah kalau ada ubur-ubur, maksudnya kayak lebih bahaya gitu, nggak boleh kemana-mana. Coba nih ada ubur-ubur, kenapa sih? Coba gua ke bawah. Siapa tahu ada something ya kak. Bukan, ada. Rak mae. Ada something nggak di sini nih? The Lost Civilization. Yes please. Itu. Nandaro, ada lagi? No. Oke, kita up 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 up. Wah. Enak ya. Suaranya seru banget ya. Leap of faith dengan benar please. Gimana dah caranya dah? Aduh, leap of faith. Tadi leap of faith pakai kotak bukan kotak ya? Area is dark. Ini udah gelap lagi, buset. Cepet juga. Oke. Kita nganter mercenary walk dulu kali ya. Gimana caranya gua ngeliat mercenary walknya di mana? Itu bukan. Gimana caranya? Di atas patung Zeus. Ah, udahlah. Sama wae. Nanti aja. Lipo face-nya di atas patung Zeus mah. Nih. Ini itu udah di track belum sih tracking? Ini bukan sih 103 180 itu? Ini bukan. 180. Iya, 189 ya. Itu bukan sih gue liatnya harus ke situ. Itu yang centang. Oke, okay, oke. Okay. Di gua kagak gitu kelihatan centangnya. Udah, yuk. Wait, ada something lagi. Sing. Oh, bukan. Ini kan centang. Tapi enggak ada di itu kan ke maps. Gua salah mulu pencetnya 0, maksudnya pencetnya X. Terus ke kemana nih? Gak ada tanda centang. Mana tanda centang? Oh ini bukan. Bukan. Oh ini ya. Udah tracking kok. Untrack. Track. Terus di oh tuh, tuh tuh yang warna kuning ya. Oke oke. Now I know. Untung nggak ada zombie ya di sini ya. Zoom, gua udah zoom tadi. Coba zoom, zoom. Nih ya zoom ya. Nih kan map ya. Gua zoom tuh. Udah nggak bisa zoom lagi. Udah paling kencang, paling gede. Ini kan zoom out. Nah kan, ini zoom tuh. Zoom. Gue tuh suka lupanya ini kalau apa namanya, kalau kita pencet X itu kan di sini kan iya gitu kan. Kalau X di apa namanya, kalau silang di PlayStation biasa kan, maksudnya menu awal itu kan berarti kan batal gitu kan. Fast travel ke atas batu udah sih, ah jalan aja kan. Gue masih belum banyak yang ada di area sini. Gue belum tahu. Gue bisa bakar nggak ini ya? Sini bakar, coba bakar. Gimana cara bakarnya sih? Bisa nggak bakar? Nggak ya? No? No? Must not burn through. Must not burn through. Well. Well, ya udahlah ya.
Malaka. Must not burn through shit, kata dia bilang-bilang gitu ya. Bukan, aku mau jalan lurus. Terus teng 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 teng
Indonesia jadi Spiderman. Tiret 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 ten 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 Malaka Maluku. Oh enggak. Ada apa tuh? Apakah ada yang bisa kita ambil? Yeah. Wing. Nah tuh lip of face tuh. Halo, permisi, punten. Loot. Kita nggak bisa kayak masak gitu ya di sini ya. Apa bisa? Tapi nanti. Eh salah. Swing. Nah, swing. Oke, yuk. Teng 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 tering teng tering tering teng 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 tering tering teng 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 teng. Wah gila. Gila. So many region yang belum gue salah. Back. Ih, back. Nih, so many region yang belum gue ambil kayak map tuh. Waduh. Cemana. Ding 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 ding. Hah? Oh nanti investigate-nya nanti ya. Nah, gue mau kemana nih? Gimana sih caranya mengendap-endap? Mengendap-endap gini ya? Bukan kan? Itu dodge. Mengendap-endap gini. Segitiga, bukan. Bukan. Mengendap-endap? Gini, bukan. Bulat. Ini gue udah bulat loh. Apa gue harus pencet sama atas R1? Oke. Okay. Amer 1 sepertinya. Ah, dia begitu dia mengendap dia enggak mau. Nah. Oke, okay, mengendap. Tuh kan gua pencet enggak mau. R1. Ini enggak mau ya? Ih. Bukan. Oh, udah. Nah. Pipis. Bullet terus jalannya santai, jangan full. Oh. Burn. Let's burn him. Jangan layak kan kita kan cinta damai. Ini loot. Nah. Oke. Okay. Kita lewat jalanan yang benar-benar unorthodoks ya. Ini banyak banget hal yang bisa di-steal ya di sini ya, gak sih? Pengen banget gua nge-steal tuh, gak sih? Do you know why do I want to steal? Why you ask me? Because I need those to raise. Kenapa? Ah, lah, enggak. Lah. Bukan. Tunggu. Itu dia kebakar. No. No. Sembunyin dulu. Dah. Kalau gelap banget jangan pakai obor lah. Kan gua enggak tahu. Masalah. Terus gimana dong? Kan cuma satu ya, nggak apa-apa lah ya. Semoga nggak dikejar ya. Kalau di negara yang ada arminya, lu udah dihunting. Oh ini ada kok arminya tapi dikit, nggak banyak. Oh gue bisa jalan anjay. Swing. Ini emang pakai begini ya, nggak pakai itu ya.
Sell all trade? No. I'm gonna. What should I upgrade? Yeah. Do I need to upgrade anything? And it's tapi gue udah punya yang 23 ini 26. Engrave tuh apa sih? Ini apa sih engrave? Only Spartan heroes and royalty. Nanti nemu lagi yang lebih kuat. Oh, berarti enggak usah, jangan update ya. Oke. Okay. Talk. No. Not talking to you. I should have known it was you who'd ask for the furs, Ilos. And I should have known it was you to get them for me. Cassandra's always on the job. Don't tell Marcos, he'll get jealous. I posted publicly to give the others a chance, but you're always so keen. Thank you. What are the pelts for this time? The Athenians want armor for the war. Mm-hmm. Good protection for them. Good drachmae for me. Here they are, all accounted for. In record time, too. Take your pay, it's well earned. Stay out of trouble, Lilos. You should take your own advice. Bisa di-mix kalau engrave. Oh. Gabung sama gabung gitu ya. Berarti kayak enhance gitu kali ya, bukan engrave ya. Ini ada apa ya, warna hijau ya? Siapa? Siapa yang ngomong sama gua? Tadi kan gini. Pas si Marcos ini nih, tadi kan dia gua kan apa minta duit kan dari dia kan, terus dikasih pilihan. Kan dia udah diem tuh. Udah lu bilang sana ke situ, gua enggak mau bayar, kata dia gitu. Abis itu gue gak dikasih pilihan, tapi gue kayak gue gak bisa ngomong lagi sama dia. Abis itu akhirnya gue abisin ini, swang gitu kan. Dia nge-lag, dia diem. Abis itu baru bilang okay, I know what you mean, dia bilang gitu. I'll pay you kata dia gitu. Kemenangan lawan bounty hunternya, level lu masih jauh di bawah. Iya, gue tadi udah sempet lawan, udah mati 2 kali karena gue gak bisa kelihatan di sini. Itu warna hijau apa ya? Warna hijau di itunya, lihat gak ada warna hijau? Ini nih. Oh, ada ininya. Oh, bisa fast travel. Gak usah lah ya, kalau gak salah kita kan mau ke Marcos. Marcos kan ada deket ya. Tunggu. Itu kalau misalnya kepencet. Kabur. Kabur. Leaps of faith. Tunggu. Gua leap of faith, lu mau beliin gua kopi susu, baru gua leap of faith. Enggak. Gua enggak sengaja nge-steal, tapi gua pengen banget nge-steal kemarin. Gua enggak sengaja ya, Bu. Maaf ya, Bu. Misi. Swing. Gua bisa ke atas. Atas aja. Ya, Kak. Alright. Swing. Lipo face ya. Ini bisa nge-steal nih. Gak ketahuan gak sih? Boleh gak sih? Boleh gak? Ketahuan gak? Kalau gak ketahuan boleh ya? Gak ketahuan. Gimana? Boleh gak sih nge-steal? Walaupun udah ada merah-merahnya. Jangan. Ya jangan lah ya, kita jangan ya. Kita back. Nah. Tahu. Pusing aing, kenapa kentut mulu. Interact, gue udah kayaknya satu ya. Oh iya, paling ada your gameplay. Tapi kalau misalnya gue steal tanpa ketahuan masih bisa kan? Kita ke situ ya. Kita lipo face dah, sesuai permintaannya. Ada yang minta lipo face lah, itu kita lipo face lah. Lipo face. Gue tuh lupa mulu kalau dia tuh kayak ada klik sekali atau klik lama gitu, gue nggak tahu nih bedanya. Yuk. Lipo face itu pencetnya mana? Cuma cari gue.
Iya, bukan. Lipo face, gimana cara pencetnya? Siang. Gak usah. Ini aja. Gimana caranya? Pencet apa? Nol apa? Pencet apa? Nol. Lurus aja, terus X lurus, terus X. Ah! Oh iya, ada si eagle-nya. Oh. No wonder ya, lu suruh gua lip of face dulu ya. Dasar. Ternyata ada apa namanya, ada ladang bunga di bawahnya itu. Oke, sini. Lurus ini juga bisa lagi. Ya, ini mah mati kayaknya gua. Again. Gak usah lah ya, gak usah again. Swing. Oke, yuk. Gak apa, Cassandra cuma scratch dikit. She can heal. Yes, she can. Ini si Marcos nih kayaknya pembawa masalah ini. Dia terlalu percaya sama orang, satu. Kedua juga kayaknya dia gampang minjemin duit ke orang. Not good. Dan gampang meminjam duit orang yang salah. Dia kan minjem duit di Cyclops ya. Maksudnya gue bunuh aja tuh dua orang tadi yang awal-awal. Kasihan si Marcos kalau enggak. Kos. Sini Kos. Apaan sih? Mana si Marcos? Oh, di atas ya. Mangap. Guys, Shopee. Tokopedia aing. Tokopedia. Apa sih? Ah. Gua katanya disuruh ke Marcos. Coto mate. Return to Marcos kan? Tuh. Jangan bilang gua harus returnnya kemana nih. Tuh, gue tentu Marcos. Marcosnya di... Udah pencet begitu harus pencet di map juga. Aduh, hustle. Nah. Ini. Mana si Marcos ini? Oh, Marcosnya pindah. Bilang dong, ah ngomong. Track. Oke. Kemana? Marcos dimana sih? Mana Marcos? Ya ampun di situ. Tetret. Oh. Shut up. Congratulations. Thank you Kanre. Kanse, gua enggak tahu gimana. Kenapa gua jadi naik di sini? Congratulations and celebrations. Mari kita melewati hutan. Seng. Ada yang bisa dicuri enggak? Permisi. Saya numpang lihat ya daerah Anda. Steal. Too many witness. Ke daerah sini ya. Apa nih? Loot. Tuh. Loot. Ih, apa sih kamu ah? Udah, loot. Udah kan? Nah. Leather, loot for life. Loot. Ada orang enggak? Enggak ada kan? Nah. Tuh. Baik. Loot and then loot. Tangan panjang ya kamu nih, tangannya panjang ya. Udah gak ada yang perlu dibuka. Oke. Dia tuh tulisannya kekecilan tuh gak sih, yang tulisan lootnya itu maksudnya kayak titiknya itu. Dan semuanya warnanya berbeda, jangan warna putih atau warna apa gak sih.
Mungkin nama belum terbiasa aja, jadi kayaknya ngeliat, aduh kok kayak kecil amat itu tulisan titik-titik. Jadi karena suka kemis. Oh, ini si Marcos di sini. Eh, lu tuh. Ah, balik. Diam lu. Mana dia lagi? Loot. Oke, yuk. Marcos sembunyi di sini. Temple of Zeus. Oh, gua udah mau naik level. Gua gak bisa masuk. Ini si... Kok Temple Zeus-nya kecil amat sih? Bukannya dia guide... Guide of the God ya? God of the God? Kok guide of the God sih? Oh, ini gak perkamen doang. Kalian tahu gak apa artinya perkamen? Bukan bukannya permanen. Bukannya Superman. Perkamen. Gak. Lu tuh mau kemana sih, men? Diem dong. Ah. Kebiasaan deh, ih seneng amat lu loncat-loncat. Nah, oh mulai nge-lag dia. Naik. Sini. Oh bisa nge-steal. Tok tok, what's wrong? What happened Ayana? Mighty Kefalus, I entreat you, send us a champion. Someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in your hour of need. Kalah. I can help instead. Your prayer is answered. Kita harus bangga. You called? Oh, Cassandra. You startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the Spear of Kefalus. I've been deciphering some of the sanctuary stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. Yes, I'll find it. If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. Bentar, gua nggak bisa lihat. What is the spear of Kefalus? Cassandra, surely you've heard this story since you were a child. No. I didn't have much time for stories. Well, perhaps you didn't. But you know, Kefalus founded Kefalonia and started the line of Odysseus. His spear was a gift from the gods. It was said never to miss its target. He must have hidden it in the caves after killing his wife with it. Mm-hmm. He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and heard her in the bushes. He thought she was a deer. It's a sad story. Sounds dangerous. Well, only if you throw it at someone. Why do you need a spear? Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not. But think how many people will come to the shrine if we have the spear of Kefalus. With their dia kayak yang jenis-jenis kayak kemarin tuh babi ngepet tuh. Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. Yeah, sure. Feed the hungry family in Sami. So where is this spear? Apparently, it's hidden deep in the caves beneath Kefalonia. There's an entrance north of here. Kenapa harus ke caves? Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Kefalus means for us to have the spear, you will find it. Well, unfortunately, that's I'll all for now. I'll see what I can find. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. You are close to an untracked target. Icarus? Oh. Okay. Running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. Could I have an extension? When he sails back to Kefalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mystios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around.
Of course, not a problem. I'll get the drachmi. Good. Or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. I think it's dangerous. Ah, Cassandra. I can tell from the smile on your face, Duris has paid you your drachmi. Who's smiling? I just heard where you got the drachmi for the vineyard. Mm. Are you out of your fucking mind? We can get the money back, can't we? I'm sure it's possible. Get the money back? What? Whoa. We can try. It will take a lot of work. And even then, I'm not sure. We have no option but to try. Then you'd better be willing to help. I won't do all the dirty work. I long for the old days. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone, and I had everything. And I gave you the world, Kefalonia, move on, in the palm of your hand. Flashback. Alexios! Spear. Mukanya kayak kegedean palanya tuh. Oh. Yoi. Gila. Oh, kasihan banget. Itu tuh dia yang nolongin. Don't see fishes like you every day, huh? Oh. Ha. You hungry? How about we make a deal? I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Think about it. And then you left. Simple banget ya. Kefalonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a Mystios with a hovel. And now the Cyclops will take everything away. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. And look at you. How could I go up against him? With what weapons? A rusty spear? A broken bow? There you are. Skulking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos. These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit Malakis stopping the wood shipments. Of course you can't. Why, I was just filling my friend Cassandra in on the details. She already has a plan to deal with these bandits. No, I don't really. She's the silent but deadly type. I don't care who does it, but someone better got those bandits today. A wonderful idea. I, for one, need to rush home. Cassandra, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving at a snail's pace. Follow me. Nice! A bow! These bows will make me rich as Chrysos. They're that good, are they? Oh.
Oh. Oh. Jangan-jangan ini ya, cafe ya. Oke, next kita kesini deh. Oh, itu nak, ke bawah nak. Bukan. Oh, okay, benar. Spear. Oke deh geng, segitu aja dari Mak Muda pada malam ini. Sorry banget nih, mungkin ada beberapa yang bosen sama emak main ini, dan juga ada beberapa yang mungkin seneng sama emak main ini. Thank you atas joinnya pada malam ini. Sorry banget mungkin belum bisa memberikan yang maksimal, cuma bisa muter-muter kemana-mana nggak jelas gitu ya. Tapi ya itulah senangnya main di open world. Bisa kemana aja dan gimana aja kita mau nyelesainnya selesai, terserah kita gimana. Dan yang pastinya untuk Mak Muda, mungkin kalau memang ada yang senang sama Mak Muda main ini, kita akan main lagi. Tapi mungkin different platform atau gimana, atau different hour. Karena Mak lihat kayaknya ada beberapa orang yang mungkin enjoy, ada beberapa yang enggak. Yaitu pilihan masing-masing ya. Gak apa-apa, tapi don't worry. Yang penting Mak Muda akan tetap main mainan yang lain, yang lebih berfaedah, yang pasti lebih seru. Nanti langsung aja ke join ke Emak Muda punya live stream dan YouTube di Emak Muda Spasi Gamer. Nanti Emak Muda akan main berbagai jenis game yang seru pastinya, dan yang pastinya entertain untuk kalian semua. Oke, segitu aja dari Emak Muda pada malam ini. Thank you udah join, thank you udah nge-like, dan thank you udah nge-share Emak Muda punya live stream hari ini ya. Sekian dari Emak Muda, kita mau ending dulu. Iya. Jadi, thank you udah yang join, dan I'll see you again.